Halo guys, selamat sore. Hari ini menggoreng tahu. Menggoreng tahu sambil masak. Kita bikin bumbuin tahu dulu guys. Bumbunya kunyit. Serbuk kunyit yang mudah-mudah saja guys. Serbuk kunyit. Kita rasa biar enak. Cukupnya guys. Taruh garam. Aduk-aduk. Ya bumbunya ini. Ini bisa jadi tahu Sumedang ini guys. Nyalakan kompor. Minyaknya habis guys, minyaknya habis guys. Kita masuk minyak dulu. Hari ini masa ini guys, daun ubi keledek. Tadi lupa guys mau beli ikan bilis, saya lupa, nggak tahu ini nanti campurannya. Kacang opo bawang merah. Bawang putih. Ini proses pemasakannya ini cepat ini guys, nggak pakai lama ini sebetulnya. Satu saja, pakai bawang satu saja guys. Banyak daun keledek, jangan pedes-pedes, haus. Kegedean begini guys, bahaya ini. Thank you.
Belanja apa lah? Ini sudah. Udah, ini bumbunya cuma ini guys. Ini enggak aneh-aneh guys. Bumbunya itu enggak ada yang aneh. Rasanya aneh orangnya lah. Kita cuci. Setelah dicuci guys, ini dirancang aja guys. Bawangnya dirajam yang enggak halus-halus banget lah. Pedes. Ambil makan kacang, aduh jatuh deh. Masak ini cilinya diracang-racang, dipotong-potong. Saya lebih suka pakai gunting guys, lebih mudah pakai gunting daripada pakai pisau. Oke guys, sudah selesai guys. Tinggal nunggu proses. Tinggal nunggu proses, guys. Yeah.
benar. Kosong kan? Aduh, kebiasaan ini taruh di jauh. Setelah di rajang-rajang, kita langsung goreng. Ini dia hasilnya. Setelah digoreng, mantap ke. Mantap. Makan tahu goreng.
digoreng. Setelah digoreng, bumbunya taruh kunyit. Biasa favorit. Masa apa aja ya kunyit. Enggak peduli apa itu ayam ke kunyit. Alhamdulillah. Kita masukkan silap. Mau banget. Ini guys, hasilnya guys. Mantap juga guys.
Ini hasilnya, guys. Mantap, guys. Hasilnya. Ya. Yeah.